Dalam memperingati Hari Buruh Sedunia, ratusan buruh atau serikat pekerja Kabupaten Majalengka kali ini tak mengadakan aksi turun ke jalan, melainkan mengisi Hari Buruh dengan kegiatan panggung hiburan dan menggelar acara memancing bersama dengan TNI Polri dan juga Dinas Tenaga Kerja. Beginilah suasana ratusan buruh yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka yang terlihat memadati sekitar kolam pemancingan yang ada di wilayah Kecamatan Dawuan. Sebelum dimulainya kegiatan memancing, para serikat buruh terlebih dahulu mengantri untuk diberikan kupon door prize oleh petugas kepolisian yang nantinya dapat ditukar dengan hadiah. Para anggota serikat buruh ini merasa sangat terhibur dengan adanya kegiatan mancing bersama TNI Polri. Apalagi jika di antara mereka berhasil memenangkan acara mancing, nantinya akan diberikan reward oleh Kapolres Majalengka. Hal ini dirasa jauh lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan aksi turun ke jalan. Kalau dari serikat saya, terima kasih sekali kepada instansi khususnya kepada Pak Kapolres bahwa memang pada hari ini hari buruh kita, bahwa di sini kita memang berkumpul bersama dalam rangka untuk menyiapkan kebersamaan. Yang terpenting kita mengenai Hari May Day itu sendiri, bahwa ini adalah hari buruh, hari pekerja dunia. Jangan sampai kita salah tafsir, bukan May Day itu bukan untuk demonstrasi untuk turun ke jalan, tapi kita memaknainya bisa dengan hal-hal lain seperti kegiatan-kegiatan seperti ini sangat bagus sekali. Jadi ya, kami berkoordinasi dengan Kader Pemda Kabupaten Majalengka untuk mengadakan kegiatan ini supaya apa? Supaya kita ada sarana berkumpul, berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan seluruh serikat buruh yang ada di wilayah Majalengka. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan mereka menyampaikan aspirasi-aspirasinya melalui jalan musyawarah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.